jumpa lagi kan di season kedua ini ya. Oke, kali ini mungkin saya akan membahas vlog tipis-tipis ya mengenai kinerja bengkel saya. Yang pertama, bengkel saya ini maksudnya nggak bengkel umum ya, jadi booking dulu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kesini ya booking dulu, tapi ya wajib apa ya, ya mengerti kalau kadang udah banyak yang booking atau kadang kalau saya fast track saya nggak bisa, soalnya saya masih single. Kebetulan saya juga baru penyembuhan dari sakit yang kemarin ya, sakit apa, kesel. Terus kalau pagi sampai sore saya di kantor ya, jadi saya bisa ngerjakan itu biasanya malam. Itu pun misalnya motornya mau di servis besar kayak melengkupi CVT atau mesin dan pengereman dan lain-lain, itu mungkin bisa jadi agak lama karena sekarang saya membatasi kinerja saya di jam-jam mulainya itu habis salat maghrib itu saya langsung mulai jam 9 atau jam 10 saya sudah stop, tapi ketika jam 6 atau setengah 7 mulai itu saya non-stop sampai jam 10 malam maksimal. Karena saya kalau sampai jam 1 malam, jam setengah 2 malam saya sudah nggak kuat lagi kayak dulu ya, waktu masih jomblo dan waktu masih belum kepikiran merambah ke YouTube. Jadi mungkin seperti itu. Banyak sih yang nanyain dan udah banyak juga yang masuk sini, kalau servis gimana mas, tapi saya tidak bisa nunggu soalnya saya dari jauh. Terus saya paling pengennya satu hari, jadi kalau saya kebut saya nggak bisa mas, soalnya saya sekarang mulainya sendiri malam ya. Dan ditambah lagi, belum lagi kalau yang custom ya, kok ini tadi saya habis ngerjain dua, baru 125 sama 150, minta saya custom itu kebetulan nggak ada unit contoh ya. Gimana ini untuk ini ya? Nah kalau misalnya kalau saya ini bagi teman-teman yang mungkin juga belajar otomotif atau mekanik, mungkin bisa memberi masukan saya ya, atau mungkin bisa mencontoh ya, meskipun saya bukan ahli tapi barangkali ini bisa kalian riset kecil-kecilan sendiri dan kalian contoh. Kalau di base plate ini kinerja saya itu saya sering menumpulkan, ini kan lancip ya, ujung-ujung ini saya sering tumpulkan. Simple sih, numpulinnya pakai apa, pakai yang belt yang ini. Nah ini kenapa pakai ini mas, tenaganya besar. Kalau pakai yang grinder yang biasa buat nyawa ini rumah roller ini kelamaan. Sedangkan ini kan baja ya ini, jadi kita butuh tenaga yang besar. Dan ini pakai kompresor, minimal kompresor 1 horsepower ya minimal. Dan usahakan kompresor kalian kalau yang kecil itu yang ada olinya, jangan yang hanya listrik. Biasanya nggak cuma mencumakan ya, tapi kejadian teman saya pakai ini ngancing sakernya, kompresornya gitu. Oke, ini nggak kekat, ini soalnya saya masih sendiri. Oke, enggak. Untuk info lebih jelasnya ini kalian bisa screenshot, kalian bisa scroll naik turun video saya ya, mengenai menumpulkan base plate ini. Karena menumpulkan ini saja beda jauh motor, tambah halus, tenaga bertambah, putaran bawah tangan atas itu lebih berasa. Dan manfaat yang paling utama, rollernya awet, tidak cepat peang. Jadi kalau mungkin ada oknum bengkel yang pengen pasiennya rollernya cepat rusak atau cepat peang ya, ini dipertajam malahan, pertajam aja. Tapi ya enggak merekomendasikan itu ya. Oke, lanjut yang kedua. Gini, kalau di saya, ini kebetulan contohnya habis sliding roller, saya bisa pakai dokter pulley atau pakai sembarang lah, yang penting bobotnya sama kayak standar. Karena itu pakai sliding roller dengan bobot yang standar saja itu sudah ngaruhnya banyak. Seperti halnya ini dikerok rumah roller,
biaya untuk mengerok rumah roller di tempat saya itu 60 sampai 70 ribu. Kok mahal, Mas? Mahal itu, Mas. Jangan mahal-mahal. Ya enggak apa-apa kalau saya dibilang mahal, enggak apa-apa. Skip saja. Kenapa? Karena saya enggak cuma asal ngerok. Habis ngerok saya cuci, terus saya poles lagi pakai autosol sama minyak kayu putih. Kok ribet amat, Mas? Makanya itu, satu minggu saya cuma bisa ngerjain 1 sampai 5 motor. Nah, sebelum saya sakit, saya rekor satu minggu 10 motor. Tiap hari sampai tengah malam terus, pagi udah kerja lagi. Kok nggak keluar dari kerjaan, Mas? Jangan. Tanggung jawabnya besar. Karena di bidang yang menyangkut dengan pertanahan soalnya ya. Pekerjaan utama saya di Muntilan juga, di tepatnya di Gang Kawedanan Muntilan, di kantor notaris ya. Terus lanjut tadi, kalau kalian tadi kita itu mulang 70.000, katakan 60 sampai 70, kita anggap 70 lah, 70. Terus ke tukang bubut derajat ulang atau ngelok itu berapa lagi tuh? Ratusan. Ya katakan paling murah itu di tempat saya di Muntilan itu 100 lah, katakan offset paling mahalnya 100 buat interlock. Habis juga ya interlock saya itu. Tapi udah gak pernah restock saya, soalnya tiap kali restock itu habis. Kalau ke tukang bubut lagi roh pasti selasa kerja rada capek, jadinya saya semampunya dulu aja. Kebetulan juga yang lain-lain udah saya garap, gak pakai lock system juga pada oke-oke sih tenaganya. Kayak ini ya, ini dia ngincer akselerasi pakai B65 ini di motor Vario 150. Pengennya teriak putaran bawah, tapi tetap gimana caranya nyaman lah, itu loh yang susah. Pengennya gini tapi tetap pengennya nyaman, soalnya biasanya yang masuk ke sini tuh bapak-bapak muda gitu. 70.000 derajat ulang sama ngeloknya, katakan offsetnya ya paling banyak 100.000, 170.000 loh. Nah, belum kita apa, jasa ngumpulin ini ditumpulin berlaku jika apa namanya pakai roller bulat ya. Kalau pakai roller yang sliding roller itu nggak perlu, masih agak belar pun nggak masalah ya. Itu ini ngumpulin ini ya paling 40.000. Berapa itu? 210.000 ya, 200 lebih kan. Itu kalau kalian pakai roller bulat, dananya untuk mencapai optimal performa kulit depannya optimal itu kurang lebihnya segitu. Ini secara umum ya, tapi nggak saya patok ke semua motor garapannya gini, mbak. Itu beda-beda. Lanjut, gimana, Mas, kalau pakai sliding roller? Udah, beli aja sliding roller, bobotnya sama kayak standarnya, nggak usah lebih endang. Tapi catatan satu, mekanik yang pasang sliding roller harus benar-benar dia tahu. Jangan sampai kemarin ada masanya kebalik semua. Anaknya bilang ke sini, habis dari bengkel ini saya ganti sliding roller emang nggak enak, ganti lagi standar di sini, tak buka, mawut kebalik pasangnya sliding roller. Nah, maka terus saya betulin, dia bilang enak banget. Nah itu loh, sebelum kalian kalau beli sliding roller, bagi kalian yang beli, simpan video tutorial cara pemasangan, kasih petunjuk ke mekaniknya jika mekaniknya belum paham. Tapi kalau mekaniknya udah paham ya monggo aja, silakan. Lanjut lagi, tadi cukup beli sliding roller mahal, Mas, 200-an lebih. Namun kalian hemat waktu, unggul di waktu. Memangnya semua, Mas, semua custom pakai sliding roller? Coba kalian ya, standaran saja semuanya, nggak usah pakai ubah derajat, krok jalur roller, tumpul ini nggak usah, kalian biasa sliding roller. Pasti rasanya enak. Tapi kenapa, Mas, kamu belum pernah apa nge-review atau ngeracik pakai sliding roller? Insya Allah ya, akan saya segera, soalnya tiap kali saya pulaan datang sudah ke booking. Pulaan lebih lagi saya tawarin pilih sliding roller.
tapi nggak usah ada yang ada sayap-sayapnya itu, rollernya kan ya ada tuh yang sayap kecil di sini saya pakai itu melonyok. Oh iya mas, kamu pakai yang apa, sliding roller apa roller bullet? Aku pakai roller bullet, soalnya itu ya gimana ya, udah terlanjur dari dulu ini udah saya custom eman-eman. Kecuali bagi kalian yang ingin beli apa itu yang di PCX saya, silahkan rasakan exhaust ya. Oh iya mas, kamu itu rata-rata motor yang kamu garap apa mas? Jujur mas, saya yang saya garap biasanya yang Honda. Saya NMAX itu baru bisa dihitung dengan jari lah. Kalau kenapa Honda? Ya karena di tempat saya rata-rata anak-anak muda, dewasa, terus bapak-bapak muda gitu pakainya Honda. Ya Honda Matic sih, Honda Matic all class. Kecuali yang saya oh, baru 1-2 kali garap itu Vario 160 ya. Itu. Itu saya racik dikit, enak itu. Gampang larinya. Tapi bagi kalian yang enggak pengen ribet dengan PMP, udah pasang itu aja, sliding roller. Itu udah bagus. Kalau kinerja saya seperti itu, saya selalu memberikan petunjuk mau yang hemat waktu, mudah, bermanfaat, atau yang custom terlihat lebih mantap, bermanfaat. Ya, unda-undi lah. Itu saya kasih bocoran kalau di tempat saya begitu. Lanjut di puli belakang jalur pin gate itu ada di video saya yang lain ya, itu saya tuner pakai itu Grinda itu. Tuner aja jalur pin gate-nya itu kalau udah halus enak itu. Gitu ya. Udah paling kirian kayak gitu. Lanjut lagi, biasanya kalau sektor mesin saya sering mengevaluasi manifold. Mengevaluasinya itu seperti apa mas? Jadi gini, ini di motor-motor terbaru itu kadang lubang injektor ini cacat, lancip-lancip, nggak presisi. Seperti contohnya di beberapa motor ya, ini nggak contoh motor yang cacat, tapi di beberapa motor yang saya temui banyak kendala rada belum mateng apa produknya itu di Scoopy 110 rangka kropos esaf gitu ya. Biasanya di jalur injektor saya, ini kalau ini udah ini bagus, ini KZR. Beda ya kalau motor yang sekarang saya evaluasi di sektor lubang injektor sama saya evaluasi di bagian tekuannya ini udara nekuk. Kalau yang ini KZR ini masih bagus nih, contohnya masih bagus. Jadi nggak matah gitu loh, dia tuh kayak mengalir, nggak ceklek-ceklek, nggak patah gitu aliran udaranya. Bisa saya tuner bagian apa legoan sini ya, saya tuner sedikit. Terus kalau lubang ini mengikuti ebonit ya, ebonit itu ini, ebonit itu ini perpak manifoldnya itu ebonit. Ini mengikuti. Lanjut diameter ini paling saya tambah 1 mili lebih besar daripada TB-nya. Emang enak mas, dia enaknya tuh kayak ngeplong, kayak ngeplong, kayak ngelos. Jadi lebih apa ya, putaran atas lebih enak aja. Biasanya saya kalau sektor mesin saya mentok apa ini evaluasi manifold di motor-motor baru ya. Vario 160 itu juga rada kasar itu, kemarin saya lihat itu. Kalau KZR ini indah, ini contoh yang paling indah, masih Thailandan ini rapih banget nih gitu. Terus mas, kalau bagian mesin Anda nggak main bagian mesin ya, atau Anda nggak bisa main bagian mesin ya? Kalau dibilang bisa sih bisa mas, tapi saya bukan ahlinya. Dan gini mas, rata-rata tempat saya tuh garap tuh untuk daily use. Daily use itu ya pemakaian harian. Kalau daily use terus pakai apa di saya bersatu dengan garap-garap mesin itu sepertinya ya, kalau bisa-bisa saya udah pernah sekali itu ngebur up. Kalau di alat-alat daya dan lain-lain di bengkel satunya saya lempar ke sana. Soalnya saya pernah garap sekali seminggu lebih karena saya sambi-sambi. Belum lagi kalau saya pas males dan saya pas ada acara, itu pernah itu Vario KZR juga itu
itu saya lupa versus berapa ya itu. Itu tapi dia pakai bloknya tuh lucu, nggak blok konvensional yang tambah besar lubang terus linernya tambah kecil tuh, nggak, kayak berbintang gitu. Dia belinya api itu. Terus saya main squish sedikit itu apa, berapa minggu ya itu ya, lama. Terus saya juga capek, malah kayak kebanyakan tenaga. Jadi kalau ingin main mesin, biasanya saya suruh ke belakang SMP Negeri 1 Muntilan. Kalau udah selasa dia udah main, apa, udah digarap sana, bawa ke sini untuk apa, bagian kirian dan lain-lain ya. Soalnya saya kalau sendiri gini juga hancur. Kemarin aja apa, sempat mondok di RSU itu udah, aduh, udah kapok. Ya gitu ya, jadi saya tetap garap yang fast changes, apa tuh, penggantian cepat, meskipun pada akhirnya lama berhari-hari, tapi insya Allah tetap saya garap ya. Dan alhamdulillah beberapa komplain juga permasalahannya dari para usernya, misalnya, "Mas, ini udah kirian full tapi dia tetap gak enak. Saya udah bilang ke dia untuk servis mesin, dia gak mau, katanya barusan." Terus saya coba aja ngene wae, bro, tak coba buka bagian apa, mesinnya, olinya, nanti tak balikin lagi olinya, kalau misalnya gak terima tak ganti baru, sampai kayak gitu. Pada akhirnya, tau gak, olinya tuh cuma segini paling, nggak ada, paling nggak ada ini. Nah, langsung saya kasih oli sel dulu sekali, saya panasin, saya kasih kipas angin juga. Habis itu saya buat jalan, saya buang, saya kasih oli baru lagi. Baru dia ngerasa motornya kenceng. Nah, kadang seperti itu loh yang jadi komplain tuh. Jadi dari penggunanya sendiri tidak mengikuti arahan saya, pada akhirnya dia sendiri yang kena. Rata-rata sih selama ini belum pernah dapat komplain ya. Rata-rata saya belum pernah merasa, oh ya, satu sih itu apa ya, lupa ya. Oh iya, apa, kurang-kurang ngencengin baut kaliper rem depan, saya lupa itu. Jadi waktu ngerem kalipernya ikut maju mundur sedikit, jadi ceklek-ceklek, tak-tak-tak. Ya itu. Untuk lain-lain sih aman sih ya. Kalau kinerja tempat saya kayak gitu. Dan bahkan saya pernah di DM, tapi saya nggak akan menunjukkan DM-nya ya, karena ini rada clash dengan bengkel lain. Beberapa orang, 3 orang dari Jogja itu bawa motor ke sini, 3 orang. 2 diantaranya teman, 1 berbeda circle. 1 rada seusia saya, 2 orang masih pelajar. Itu garapan dari bengkel besar di Jogja. Itu kiriannya saya katakan nyuwun sewu ya, itu cacat. Lanjut saya kerjain ulang, dia mau ragat ulang lagi, mengulangi bangun kirian dari awal. Alhasil kencang, halus, nyaman, irit, tambah irit. Itu yang terjadi. Terus 3 orang itu entah kenapa kok ngetek-ngetek saya di apa, akun sosial media, sehingga saya rada crash dengan dia, karena saya udah diem aja, pengennya dia rada komplain ke saya. Ya jadi rada, saya juga rada gak enak juga ya. Tapi ya katanya ya bukan salah saya gitu. Itu pertama, mengevaluasi dari bengkel, itu kerjaan saya. Kedua, yang sering banget terjadi itu mengevaluasi barang belian online. Jadi orang-orang beli online pasang di bengkel apa, umum, itu pada bilang gak enak, pada bilang kok kurang gini, kok malah gerung, enak tapi gerung, enak tapi gini. Bawa ke sini biasanya sembuh, biasanya. Pernah ada yang gak sembuh, mas? Pernah, orangnya ngeyel pakai spare part racing tapi karpet penak. Nah itu saya gak bisa jamin, makanya saya pakainya masih standar-standar tapi manfaat kencang. Kok bisa, mas? Ngikuti mesin. Kecuali kalau misalnya kayak kemarin ada becek gitu yang udah burakan, terus struk kapan pakai BRT itu rada mewah itu,
Nah itu keren itu tuh, cuman kan dari orangnya nggak mau di posting ya, katanya malu padahal saya udah mau nyopot apa plat namanya tapi dia masuk bilang malu. Ya sudah lah, tapi itu keren tuh buat konten itu, buat edukasi lah. Tapi kalau untuk standar-standaran ya saya masih seperti ini ya, jadi saya nggak bisa untuk di porsir, jadi biasanya servis CVT sama mesin sama evaluasi semua bikin jadi kembali enak itu paling cepat saya butuh waktu 2 hari. Jadi misalnya Senin pagi motor datang saya terima dulu, habis maghrib saya kerjakan bersih-bersih semuanya, baru hari berikutnya pasang-pasang sama evaluasi kurang apa gitu ya. Kalau sudah seperti itu sudah terlaksana baru saya ganti motor lain. Ini kemarin waktu saya masih sakit aja udah ada 4 orang yang ngantri. Nah tapi entah kenapa ya, dari kemarin juga dari kerjaan apa saya yang di kantor juga rada banyak, jadi misalnya kedepannya saya nggak intens lagi ngevlog ya mohon maaf ya. Terus juga mungkin kedepannya juga bengkel akan tutup-tutupan, buka tutupan, karena ya gimana ya, mengikuti fisik badan saya dan ada acara lain atau enggak atau yang lain-lain, kayak main sama anak, karena anak saya udah mulai bisa untuk diajak main selalu lari-larian. Oke gitu, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya ya. Kita akan coba bahas berikutnya cara membuat motor enak untuk akselerasi tanpa mengurangi rasa nyaman, versi dari saya ya. Oke, tunggu videonya.